Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yuk TV. Kali ini kita akan melihat ada mobil apa ya di dalam truk berwarna kuning ini. Nah, sebelum itu jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Nah, langsung aja yuk kita mulai. Ada apa ya di dalam truk berwarna kuning ini? Wow, lihat teman-teman, ada helikopter. Wah, helikopter ini berwarna merah teman-teman. Helikopter ini adalah helikopter pemadam kebakaran. Nah, lihat tuh, bagus banget ya. Kita taruh dulu di sini. Nah, kita lihat lagi ya, ada apa lagi. Wah, lihat teman-teman, ada mobil tangki milik petugas pemadam kebakaran. Wah, jadi kalau mobil para pemadam kebakaran kehabisan bensin ataupun solar, mereka bisa langsung mengisi dari mobil ini. Keren banget ya teman-teman ya. Tuh lihat, berwarna merah banget. Nah, kita taruh dulu di sini. Nah, kita lihat lagi ada mobil apa ya. Wah, lihat ini teman-teman, ada mobil lagi. Kali ini mobil ini adalah mobil yang dapat menyemprotkan air dan juga memiliki tangga teman-teman. Jadi untuk para korban yang ada di ketinggian, mereka bisa aman karena menggunakan tangga ini. Tuh lihat, keren ya teman-teman ya. Wih, tuh bagus banget. Nah, kita lihat lagi ada apa ya. Nah, lihat teman-teman, ini adalah mobil pemadam kebakaran yang sering kita lihat ketika terjadi kebakaran. Dengan apa tuh, ada tangga di atasnya tuh, tangganya bisa ditarik teman-teman. Keren banget ya teman-teman ya. Wow, tuh lihat. Nah, kita taruh dulu ya di sini. Nah, kita lihat lagi ada apa ya. Lihat teman-teman, ada sebuah hovercraft. Nah, untuk adik-adik yang belum tahu apa itu hovercraft, hovercraft adalah kendaraan yang melayang di atas udara. Jadi di sini ada udaranya ya. Jadi hovercraft ini bisa berjalan di atas air ataupun juga di daratan. Keren banget teman-teman ya. Tuh lihat warnanya. Ada kipasnya atau baling-baling. Nah, kita lihat lagi ada apa ya di dalam truk warna kuning ini. Lihat teman-teman, ada sebuah mobil jeep teman-teman. Mobil jeep milik pemadam kebakaran tuh. Ada tulisannya ya di sini ya. Keren banget ya teman-teman ya. Tuh mobil jeepnya warnanya merah. Nah, kita lihat lagi ada apa ya. Lihat teman-teman, ada mobil ambulan. Mobil ambulan ini berwarna putih teman-teman. Jadi ketika ada kebakaran, selain ada mobil pemadam kebakaran, pasti ada ambulan di situ. Karena apa? Karena jika ada yang terluka bisa langsung diobati. Nah, kita lihat lagi ya, ada mobil apa lagi. Lihat teman-teman, ini adalah mobil yang membawa petugas pemadam kebakaran. Tuh lihat di sini ada sirenenya. Tuh rescue unit. Nah, unit penolong. Bagus banget ya teman-teman. Keren. Nah, kita lihat ada apa lagi ya di dalamnya. Ternyata habis teman-teman. Keren ya mobilnya. Nah, terima kasih, sampai jumpa lagi ya di videoku yang selanjutnya.